Hai, peneliti Belia Indonesia di rumah. Selamat datang di live Instagram IISA. Dan balik lagi bersama aku di sini. Aku sambil cari. Wow. Oke. Ya. Nah, jadi selamat datang teman-teman semua. Apa kabar yang ada di rumah? Semoga sehat selalu. Nah, kita hari ini akan live Instagram kembali, melanjutkan dari live Instagram kemarin yang bahas soal life science dan bisnis bareng dengan Pak Faris selaku Head of Business Management I3L School of Business. Nah, kita akan melanjutkan live Instagram kemarin hari ini. Oke. Aku ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih sudah join di live Instagram kami. Mungkin aku akan mulai membuka aja nih karena sudah mulai ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Baik lagi di live Instagram IISA. Dan hari ini kita akan membahas topik yang cukup ngetren di dunia riset saat ini. Apa sih yang lagi ngetren? Seperti teman-teman tahu, kalau dua topik yang sekarang lagi ngetren atau biasanya paling diminati oleh kaum muda untuk riset adalah bidang life science dan bisnis. Biasanya kalau life science itu ya berhubungan dengan sains-sains terapan, yang contohnya adalah di bidang matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Kalau untuk yang bisnis itu sebenarnya bisa merambah ke banyak banyak bidang ya, bisa ke bidang manajemen, bisa ke bidang ekonomi, bisa bidang keuangan, dan lain-lain sebagainya. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang bersama expert yang pastinya yang datang dari I3L School of Business, yaitu Pak Faris Utama, selaku Head of Business Management of I3L School of Business. Oke. Sudah hadir pembicara kita langsung live dengan ini. Kita tunggu. Halo, selamat sore Pak Faris. Halo, selamat sore. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Semoga teman-teman yang di rumah juga baik-baik aja ya. Nah, mungkin aku perkenalkan diri dulu, Pak Faris, sebelumnya. Perkenalkan, nama aku Sri Kandi Ayu, biasa dipanggil Ayu, yang bertugas sebagai host live pada sore hari. Mewakili dari The Public Information dan ini kita akan bincang-bincang seru ya, Pak Faris ya, terkait dengan topik bisnis dan saya. Oke. Mungkin sebelum kita mulai, aku mau memberitahukan juga ke teman-teman kalau teman-teman punya pertanyaan seputar topik life science dan bisnis, bisa drop komentar atau drop pertanyaan kamu di kolom komentar. Dan mungkin sedikit FYI aja nih, kalau kenapa sih kita bahas bisnis dan life science? Kebetulan di ISA tahun ini, bahkan hari ini adalah hari judging session-nya ya, dari event IYBC dan juga Glocalis bekerjasama dengan I3L dan I3L School of Business. Betul ya Pak Faris ya? Betul sekali. Dan kompetisi ini sedang berjalan, saat ini sedang memasuki judging session dan akan untuk closing ceremony-nya akan diadakan pada hari Kamis besok. Oke. Kita tadi udah mulai intronya kayaknya agak kepanjangan, Pak Faris. Kita mulai langsung aja. Aku udah ngumpulin beberapa pertanyaan yang aku kumpulin juga dari teman-teman di sini, teman-teman Instagram. Mungkin dari pertanyaan paling general dulu ya. Kenapa sih life science itu menjadi kategori penelitian yang sangat penting, bahkan jadi highlight-nya ya. Life science global competition. Kenapa life science? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sangat menantang untuk saya dan kami, life science, tapi di bisnis. Tapi berhubung dengan
itu nggak harus kita ngomongin apa ya, sesuatu yang bioteknologi yang canggih banget gitu. It doesn't have to be rocket science. Tapi juga kita membuat tempe aja, tempe tahu fermentasi itu sudah masuk kategori life science karena sudah memakai bakteri untuk fermentasi ini, sehingga aplikasi life science ke dalam kehidupan sehari-hari itu sebetulnya banyak sekali. Nah, pentingnya life science adalah bagaimana kita dapat men-solve problem yang ada di problem yang kita temukan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah dari pakaian. Pakaian juga bisa gitu, karena setahu saya bikin jeans itu juga sebenarnya bagian dari pewarnaan jeans ya, pewarnaan dengan indigo itu juga salah satu metode yang mengangkat topik life science. Dan salah satunya adalah ketahanan pangan atau bagaimana sih kita bisa self-sufficient. Gitu. Jadi sangat penting sekali, karena kalau misalkan tidak ada ilmu life science nih, tidak kita terapkan, lahan di dunia semakin kecil ya, semakin sempit karena banyak dipakai untuk pemukiman, untuk produksi barang yang lainnya gitu, sehingga lahan di dunia ini kan segini-gini aja gitu loh. Nah itu pinter-pinternya kita memanfaatkan ilmu biotech life science untuk maximize potensi yang ada di dunia, juga untuk industri obat-obatan. Tapi sekarang ini kita di saat pandemi seperti ini, saya yakin ilmu life science itu sangat berperan besar dalam penanggulangan pandemi COVID-19, mulai dari vaksin, ya, vitamin, suplemen, dan lain sebagainya. Sehingga peran life science itu sangat-sangat penting. Lebih-lebih sekarang kita sudah melewati masa pandemi yang sudah tidak separah tahun lalu. Sekarang harapan saya lebih sadar bahwa life science itu adalah salah satu ilmu yang sangat-sangat bermanfaat dan jangan takut untuk kita begitu. Aku juga setuju sih sama pernyataan Pak Arif tadi bahwa life science ini emang penting banget dan berpengaruh ke semua hampir sektor-sektor di dunia ini gitu ya. Apalagi lagi zaman pandemi. Banyak permasalahan-permasalahan baru yang malah sangat membutuhkan inovasi-inovasi baru di bidang life science. Betul. Dengan adanya riset atau kompetisi riset yang diadakan ini, ya harapannya juga jadi membuka wadah untuk teman-teman, khususnya untuk para pemuda, peneliti belia kita nyebutnya, untuk bisa ngegali banget. Ya, dan kesempatan ini sangat bermanfaat sekali gitu. Jadi untuk teman-teman peneliti belia, jangan takut untuk berpartisipasi. Kalah menang itu biasa, yang penting prosesnya. Kita tahu prosesnya, kita tahu orang lain itu udah peneliti apa gitu, sehingga kita tahu kita punya driven gitu, untuk masih teman-teman yang belum pernah peneliti atau berminat peneliti, mungkin tahun ini belum ikut IYSA, mungkin tahun depan bisa. Betul, karena banyak cara, salah satunya dengan kompetisi, jadi bisa menggairahkan semangat riset dan juga jadi malah menghadirkan informasi apa inovasi-inovasi baru yang bisa aja mungkin direalisasikan gitu. Bisa lagi yang sedikit banget banyak. Nggak perlu yang kompetisi, semua bikin vaksin apa. Berat-berat dulu lah kita cari problem.
problem sehari-hari, kan intinya research itu harus bisa menyelesaikan suatu problem, problematika yang ada di kehidupan sehari-hari. Lingkupnya bisa lokal, bisa regional, bisa internasional. Alangkah baiknya kalau kita mulai dari yang kecil dulu gitu. Tapi kalau bisa langsung tiba-tiba bikin sesuatu yang hebat, silahkan juga gitu. Sekarang di Indonesia itu sudah sangat dihormati dan banyak peneliti-peneliti Indonesia yang berkarir dengan sangat baik di dalam ataupun luar negeri. Jadi kita jangan mau ketinggalan sama negara-negara. Dan mungkin untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, tadi menyambung soal tadi, kan tadi selain ada kompetisi Glocalis yang kebetulan berkolaborasi dengan I3L, juga IYSA ini berkolaborasi dengan ISB atau I3L School of Business dalam menyelenggarakan Indonesian Youth Business Competition. Jadi mengangkat tema khusus untuk bisnis yang mengangkat beberapa subtema, contohnya ekonomi, manajemen, perbankan, dan lain-lain. Nah, tadi udah tanya tentang life science, sekarang aku penasaran nih, kenapa harus bisnis? Kenapa bisnis harus diangkat dan jadi tema utamanya? Oke, jadi pertanyaannya adalah kenapa bisnis itu selalu diangkat topiknya gitu ya? Kalau ini bagian saya nih, saya di ISB. Kenapa bisnis itu temanya selalu hangat diangkat? Karena peran bisnis itu sendiri adalah men-transfer suatu nilai kepada makhluk biasa. Ya, jadi contohnya ini saya di IPL ini kan kita punya banyak sekali program studi life science yang sangat baik ya, teknologi, ya, nutrition dan lain sebagainya. Nah ini tugas kita sebagai ISB atau orang-orang bisnis untuk mentransfer nilai ini ya, nilai-nilai apa hasil penelitian, apa hasil research, bagaimana kita mengkomersialisasikan. Nah komersialisasi sendiri itu tidak selalu jelek loh ya, jadi kebanyakan orang mendengar orang-orang bisnis tuh otaknya duit melulu gitu ya, nggak seperti itu juga gitu. Profit penting, tapi yang terpenting adalah bagaimana hasil penelitian teman-teman kita di material atau peneliti belia ini dapat dinikmati oleh orang banyak. Nah kadang-kadang orang yang di life science kan fokusnya di life science, mereka senang dengan pelajarannya, misalkan IPA-IPAan gitu ya. Kita akan belajar ke bidang seperti kimia, sensinya, dan sebagainya, sehingga inilah peran kita untuk mendistribusikan atau mengkomersialisasikan barang-barang yang ada dari bisnis itu sendiri. Kan sebenarnya sudah profesi yang sangat lama ya, dari zaman adanya peradaban dulu tuh sudah ada ya, trade, dagang atau trade, walaupun dulu sebenarnya barang-barang tapi dengan adanya internet, dengan adanya marketplace, nah, ini juga membuat peluang baru ya, kita membuka lapangan kerja baru dan juga meningkatkan daya saing masyarakat kita, khususnya masyarakat Indonesia. Jadi Anda tidak perlu datang ke Jakarta, Anda tidak perlu datang ke kota besar untuk berjualan. Anda memiliki jalur internet untuk berdiskusi, untuk berjualan kepada siapa saja di dunia mana saja, sehingga ini potensinya besar sekali. Nah, dengan adanya bisnis, adanya kompetisi pasti ya, ini akan menuntut kita untuk selalu menjadi pribadi atau memberikan produk atau jasa yang lebih murah, lebih baik kualitasnya, lebih baik distribusinya, sehingga kita selalu bisa ahead of the competition. Nah, harapan saya untuk peneliti-peneliti muda ini, kita juga harus bisa membuat barang atau jasa yang lebih baik, lebih murah, tapi lebih oke mutunya, sehingga kita bisa kompetitif. Seperti itu. Jadi adanya bisnis itu merangsang competitiveness. Saya rasa seperti itu. Kenapa bisnis selalu hangat ya diperbincangkan. Jadi tadi ada poin-poin yang cukup menarik menurut aku soal bisnis ya. Jadi tidak hanya tentang profit aja, jadi gimana cara kita bisa nge-develop suatu
mungkin dari penelitian life science tapi kita develop untuk ke bidang komersialisasinya, lebih ke komersialisasinya gimana, lalu strategi. Betul, karena perlu ada apa ya, perlu ada jembatan ya antara laboratorium dengan market. Nah ini yang kita lah sebagai jembatannya. Karena kan juga kita hasil penelitian itu kadang-kadang bagus, tapi belum tentu bisa dikomersialisasikan karena mungkin harganya terlalu mahal atau market kita yang tidak ready. Nah ini tugas kita untuk menyelaraskan nih apa yang ada di laboratorium, hasil-hasil penelitian yang bagus-bagus yang oke-oke, dan bagaimana pasar sekarang. Misalkan kita ada obat nih, let's say onkologi, obat cancer gitu ya, satu butirnya harganya 1 miliar. Nah apakah worth it untuk dikomersialisasikan? Nah itu kita yang menjembatani gitu. Mungkin kita boleh untuk R&D, tapi untuk komersialisasi kita belum ready gitu, marketnya belum ready, seperti itu. Misalkan contohnya seperti itu ya. Aku juga tadi membahas soal bisnis. Kalau tadi kan lebih ke aplikasinya ya, lebih ke aplikasi di lapangannya ya, seperti itu yang bisa kita temukan. Cuman kalau untuk di dunia riset sendiri, apalagi kan untuk IWBC ini kan memang fokus ke riset yang berhubungan dengan bisnis. Nah untuk riset bisnis ini sebenarnya apakah sama sistemnya atau bentuknya sama kayak life science, atau ada perbedaan-perbedaan yang membuat perbedaan-perbedaan bentuknya, jenisnya, atau metodenya mungkin ya, kalau untuk riset di bidang bisnis sendiri? Ya, di dalam bisnis itu research-nya agak sedikit berbeda dengan science, karena fenomena kita kalau meriset itu kan pasti harus ada suatu fenomena ya, fenomena apa yang mau kita teliti, sehingga pendekatannya pun beda. Nah kalau misalkan di life science itu mungkin banyak penelitiannya adalah dilakukan di laboratorium. Ya. Kalau kita di bisnis itu lebih banyak keluar ke masyarakat, seperti itu. Tapi sebenarnya banyak juga hal yang bisa diteliti oleh peneliti bisnis. Contohnya perilaku pelanggan, ya, perilaku pelanggan setelah adanya digital wallet atau fintech, seperti itu. Nah, saya kebetulan sekarang sedang meneliti consumer behavior, apakah kita sekarang lebih boros setelah adanya GoPay dan lain sebagainya itu, atau kita lebih hemat. Nah ini juga bisa diteliti, ini bisa hasilnya bisa kita share dengan provider-provider. Bisa juga kita meneliti tentang market readiness, apakah suatu market itu ready dengan barang atau jasa yang akan kita munculkan. Atau bisa aja seperti ini, suksesi perusahaan keluarga ya, di Indonesia kan banyak sekali ya perusahaan keluarga. Nah ini juga bisa kita teliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi suksesnya suatu bisnis keluarga hingga bisa bertahan sampai generasi keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa kita research, karena fenomenanya pun banyak sekali. Efektif dengan mantra influencer di Instagram untuk mencapai target audience kita, itu bisa kita search. Nah bedanya kalau di bisnis mungkin banyak riset saya itu lebih kualitatif, karena kita harus keluar ke market seperti itu ya, kita mesti wawancara langsung ke tempat fenomenanya terjadi, sehingga biasanya research bisnis itu agak lama ya. Saya meresearch aja bisa 1 tahun gitu, satu paper, karena memang kadang-kadang apalagi dengan sudah dunia ini modern banget ya, berubah terus kan, yang tadinya A sekarang B, yang kemarin A sekarang C. Jadi kita harus make sure kita update juga. Belum lagi, 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 belum lagi
keuangan dan lain sebagainya, bagaimana kebijakan pemerintah dapat meningkatkan competitiveness Indonesia. Banyak sekali fenomena bisnis yang perlu dicari. Oke, berarti lebih ke analisa fenomena yang terjadi ya saat ini gitu ya, lebih ke analisa fenomena. Kalau untuk kayak yang berbentuk, kalau di life science kan biasanya berbentuk alat gitu. Kalau di bisnis ada nggak misalnya bentuk-bentuk kayak membuat alat atau membuat prototipe? Salah satu hal yang saya tertarik itu bisnis itu memiliki apa namanya, memiliki singgungan yang cukup banyak dengan psikologi. Jadi institusi-institusi besar seperti MIT ya, Massachusetts Institute of Technology, itu sudah membangun khususnya untuk bidang retail ya, seperti apa namanya, toko-toko dan lain sebagainya, bagaimana apa namanya, positioning dari visual merchandising itu bisa mempengaruhi ketertarikan dan purchasing decision seseorang. Jadi ada misalkan display tool yang lebih baik ya, atau cara kita mengatur shelving di supermarket dapat mempengaruhi total pembelanjaan seseorang di dalam suatu supermarket seperti itu. Nah itu karena jalurnya adalah offline, kalau online juga bisa, sebenarnya lebih mudah ya, karena online itu kan kita tinggal sistem, kita tidak perlu ada di tempat. Tapi ada juga alat-alat yang apa namanya dapat membantu meningkatkan profitabilitas. Contohnya yang bisa contohnya apa namanya, alat-alat untuk increase, stimulate purchase. Sangat menarik sih, sangat menarik. Cuman saking banyaknya kerjaan belum sempat kepegang juga gitu. Oke, menarik banget. Jadi sebenarnya luas banget ya bidang yang bisa kita research dan bisnis sendiri. Dari segi banyak segi ya sebenarnya bisa kita apa namanya, bisa kita gali dan bisa kita jadikan bahan riset sebenarnya. Ya, beda kalau ya kamu juga ya baik, ini kan pakai story ya, ini kan juga main apa gitu ini bagaimana kita konsumen berhijab itu membuat purchase decision ya, keputusan pembelian itu apa aja sih, apakah sama dengan orang-orang yang tidak pakai hijab seperti itu, pasti ada bedanya dong. Nah itu bisa juga kita teliti, jadi tidak kalah banyak sama life science sebetulnya. Banyak juga yang bisa kita teliti di sini. Oke, tadi berbicara soal bisnis nih, Pak Faris, ada beberapa karya yang aku amati dari peserta IWBC itu yang membawa tentang bisnis yang dia bawa. Dan yang aku lihat juga, selama masa pandemi ini, tren bisnis, apalagi bisnis online ini lagi naik banget gitu. Jadi, bahkan hampir teman-temanku tuh jadi banyak yang buka bisnis, entah bisnis makanan, bisnis atau apapun. Kalau dari menurut Pak Faris sendiri, pendapat Pak Faris gimana sih dengan naiknya jumlah orang yang buka bisnis online atau bisnis baru di masa pandemi? Ya, tadi ya. Jadi dengan meningkatnya secara online itu pasti meningkatkan kompetisi organisasi. Ya, sekarang online itu sekarang sudah ratusan ribu bahkan mungkin jutaan orang jualan ya. Korean cake for example ya, Korean cake, terus mie goreng bombs kayak gitu-gitu tuh banyak banget yang jualan, apalagi brownies lah, mentai lah, banyak sekali makanan-makanan yang inovatif seperti itu. Nah yang pasti kita akan dituntut untuk lebih kreatif nih, kreativitas kita sebagai pengusaha di challenge. Jadi itu salah satu bagusnya kompetisi ya. Pasti juga berpengaruh pada harga ya, karena dengan semakin banyak kompetisi harga juga akan semakin affordable, karena pasti dong pelanggan toko A dan toko B pasti harganya bersaing. Nah keputusan untuk pindah ke bisnis banyak didasari oleh faktor-faktor
contoh, salah satunya contoh pandemi. Ya, di dalam pandemi ini banyak kita mendengar orang yang gajinya dipotong 30%, 50%, atau bahkan hanya dibayar separuh, atau malah justru di PHK, sehingga mereka perlu income untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka akhirnya banting setir menjadi pengusaha. Apakah itu jelek? Tidak juga gitu, karena mungkin mereka memiliki satu skill, skill masak, atau mungkin mereka punya produk yang bagus selama ini tidak terekspos dan tidak terkomersialisasikan. Misalkan nih, Mbak Ayu punya resep keluarga nih, misalkan resep rendang yang unik banget. Yang unik banget, semua teman-teman bilang, Ayu rendang kamu tuh enak banget gitu, tapi kenapa sih kamu gak jualan gitu. Akhirnya setelah pandemi ini, income saya di kantor berkurang, akhirnya saya masuk ke dunia berdagang dan cara mempromosikan resep dari misalkan atau ada juga yang memang mungkin bosen nggak ngapa-ngapain dari kerja di rumah, jelas kerja di rumah juga akhirnya saya mending jualan aja gitu supaya ada income, mungkin juga supaya karena ada juga orang yang seneng, Mbak, seneng sibuk gitu ya. Oh, seneng dapat order, seneng produksi, seneng packing ya. Kalau kita lihat di TikTok tuh ya sekarang kalau orang packing bikin candles, bikin apa, packingnya tuh rapi-rapi gitu. Jadi it's not about the money tapi juga passion gitu. Jadi motifnya macam-macam untuk orang terjun ke dunia bisnis seperti itu. Oke, jadi ada banyak faktor dan alasan ya kenapa bisa bisnis tuh jadi naik banget sekarang. Tapi kalau dari Pak Fahri sendiri ngelihat tren itu kira-kira apakah itu baik atau ada yang perlu dikhawatirkan nih mungkin untuk para bisnis pemula? Iya, sebetulnya dari dulu tuh orang nggak tertarik dengan bisnis. Sekarang karena kita punya social media, kita punya jaringan di internet, nah yang tadinya tidak terekspos sekarang terekspos gitu. Jadi sebetulnya dari dulu juga kompetisi dagang itu juga udah ada gitu. Jadi dan ini bagus ya, bagus untuk terutama untuk generasi muda, karena menurut saya kita harus biasa fair. Kita harus biasa adil, kita bisa on time, ya, karena orang dagang tuh harus on time dong. Misalkan Mbak Intan beli masker dari saya gitu, saya janji untuk kirim hari Senin jam 10 pagi, nah itu bagaimana caranya saya harus bisa on time. Jadi itu sangat baik ya dengan anak muda sekarang, dengan digitalisasi sehingga punya akses ke market, akses ke customer, sehingga itu baik sekali untuk belajar dan juga untuk mendapatkan income gitu. Dan yang paling penting kerja itu adalah income. Betul, setuju. Iya, kita kerja. Selain passion, income salah satu motivasi terbesar juga ya mungkin. Iya dong. Barang kita tuh diapresiasi ya sama orang, itu kita juga ada happiness tersendiri. Oke. Menarik banget. Tadi udah berbicara soal tren bisnis sih, mungkin kita akan balik lagi ke bidang tadi, dua bidang yang kita bahas, life science dan bisnis. Sebenarnya ini ada pertanyaan juga, apakah life science dapat dikolaborasikan dengan bisnis? Contohnya adalah bisnis-bisnis yang mungkin berdasarkan penelitian dari life science. Waduh, gimana nih? Jadi bisnis yang berdasarkan penelitian, mungkin dia udah bikin suatu alat life science, tapi dia pengen mengkonversikan risetnya menjadi bisnis gitu. Itu sebenarnya bisa nggak sih? Oh, bisa banget dong. Karena hampir semua produk-produk life science itu melalui proses itu, terutama yang canggih-canggih ya, misalkan
stem cell, itu kan pasti lewat research dulu, baru kita komersialisasikan. Dan menurut saya harus, gitu, harus di teliti lagi apa sih commercial value-nya. Nah, kadang-kadang research itu ada yang punya commercial value, ada yang tidak punya commercial value. Tidak punya commercial value itu too obvious, ya, maksudnya ya ngapain kita beli produk itu kalau bisa banyak banyak produk penggantinya, atau terlalu mahal, ya, atau sistemnya belum ready. Ya, misalkan awal-awal vaksin itu kita punya problem ya, kalau vaksin itu harus di-keep kan dalam kontainer yang bisa awal dalam 5 derajat kalau nggak salah ya. Nah itu kan challenge gitu. Nah apakah bisa nih kita dengan Indonesia yang seluas ini, apakah kita bisa menghandle temperatur sensitivity yang seperti itu misalkan? Nah ini juga sangat penting. Makanya banyak desain atau produk-produk yang bisa diaplikasikan di luar negeri belum bisa diaplikasikan di Indonesia karena mungkin seperti itu, atau tenaga ahlinya belum ada. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi pada saat meneliti itu, apakah kita meneliti hanya untuk R&D atau memang kita punya dorongan untuk research and development? Kalau misalkan pertanyaan basicnya adalah bisa atau tidak, bisa banget gitu. Karena nanti kita akan melihat nih market readiness, terus besar mangsa pasarnya, industrinya sebesar apa, ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita jualan nggak ada yang beli, yang beli cuma 1-2 orang gitu. Itu terus bagaimana channelnya? Apakah kita mau lewat government? Apakah kita mau lewat retail? Atau kita mau lewat seperti apa? Itu bisa kita bantu seperti itu. Oke, berarti seharusnya pertanyaannya bukan apakah bisa, tapi apakah semua alat yang maksudnya berdasarkan dari riset life science bisa dijadikan bisnis ya? Belum tentu ya jawabannya. Ya, tentu. Ya, belum tentu. Karena kita di konsumen kita harus lihat dulu ready atau enggak dengan produknya, ya kan? Dari segi harga, pengetahuan, background, terus cara distribusinya, ya, perizinannya, seperti itu. Nah, jadi banyak sekali hal yang harus dilewati sebelum suatu produk itu bisa dilempar ke pasar, seperti itu. Kayaknya ke Indonesia telat banget karena kita kan mesti melakukan studi dulu nih, apakah ready, cocok atau enggak jalanannya, cocok atau enggak dengan temperatur di sini, itu kan studi banyak ya, belum lagi masalah stasiun pengisian bahan bakar listriknya sudah ready atau belum gitu. Jangan sampai kita bisa beli Tesla ke Indonesia tapi sampai sini nggak ada chargernya, kita lagi jalan-jalan tiba-tiba habis baterainya, kita harus pulang. Nah, pulangnya mau gimana kalau nggak ada baterainya? Jadi banyak banget hal yang harus diperhatikan. Gitu. Investor juga penting. Gitu. Ada nggak uangnya untuk memproduksi barang? Misalkan barang ini satu unitnya harganya 100 juta, sedangkan kita perlu membuat 10.000 unit gitu untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ada nggak investornya yang untuk membiayai, mendanai proyek kita? Banyak banget faktornya. Oke, ya betul-betul banget. Dan juga berhubungan juga ya, kalau misalnya suatu bisnis nggak, menurut aku sendiri, sebaliknya juga satu bisnis kalau nggak didukung dengan mungkin riset-riset dari life science juga mungkin jadi ada nilai minusnya juga kan, karena nggak mungkin suatu barang dijual kalau misalnya akan lebih baik atau akan menjadi nilai plus kalau ada riset dari life science itu terlebih dahulu gitu tadi. Betul. Ini mobil Tesla tadi. Betul. Kalau menurut aku. Betul. Betul. Nah, ya, even. Asik itu seperti Coca-Cola ya. Coca-Cola kan istilahnya udah gak mungkin bangkrut lah ya. Tapi mereka tetap melakukan riset untuk melihat bagaimana sih kita mencari bahan baku yang lebih murah tapi lebih aman, misalkan seperti itu.
Jadi tetap harus ada research and development-nya, tetap harus jalan supaya karena ini tadi kompetisi tadi. Ya. Karena semakin banyak orang masuk ke pasar, kompetisinya semakin tinggi, dan kita sebagai konsumen selalu menginginkan sesuatu yang lebih murah tapi lebih baik. Nah, ini bagaimana kita bisa sebagai pedagang atau pebisnis itu, sebagai seorang entrepreneur, bisa memenuhi kebutuhan pasar akan suatu barang atau jasa yang cheaper, better, and faster. Oke. Cheaper, better, and faster. Oke, noted. Itu jadi, apa namanya, banyak banget notes-notes dan pelajaran yang bisa kita ambil nih dari live hari ini, mantap banget. Dan gak terasa ya, udah hampir setengah jam berlalu. Mungkin terakhir, pertanyaan terakhir, dan mungkin pesan juga untuk teman-teman yang sedang berlomba, yang saat ini lomba di IYBC, mungkin bisa kasih tips dan trik bagi mereka yang lagi mau menjalani lomba supaya lebih confident, terus bisa mungkin lebih tahu lah tentang nih, kalau misalnya judges-judges nih mungkin akan lebih memperhatikan kesini dan segala macam. Terutama untuk kompetisi, saya usahakan selamat berkompetisi, selamat bertanding, yang pasti harus fair, jangan curang, karena biar bagaimanapun menang, kalau curang juga percuma. Yang pasti adalah buat saya, Anda sudah berpartisipasi di IYSK saja, Anda sudah seorang pemenang. Anda pemenang terhadap diri Anda sendiri, keluar dari zona nyaman, ya, memerangi rasa malas. Anda sudah masuk ke dalam kompetisi aja itu sudah sangat baik sekali. Nah, tunjukkan potensi terbaik Anda, ya. Anda harus yakin bahwa walaupun Anda mungkin tidak menang di mata judges atau juri, tapi Anda harus tahu bahwa tentu saya yang terbaik. Dan belajar bagaimana input dari teman-teman judges atau dari teman-teman sama peserta, bagaimana kita bisa memperbaiki diri. Itulah intinya lomba. Kalah menang biasa. Kalau misalkan dapat piala, pialanya sampai rumah berdebu. Kalau dapat uang, dalam seminggu uangnya habis. Jadi yang tidak habis adalah pengalaman, pelajaran, dan juga fighting spirit. Jadi untuk teman-teman, selamat bertanding. Semoga hasilnya baik, sesuai dengan ketetapan. Dan yang paling penting adalah harus selalu fair. Menang, kalah itu biasa, tapi harus fair. Itu aja sih dari saya. Terima kasih banyak Pak Faris atas waktunya. Mau waktu hari ini untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di live Instagram YSA. Semoga enggak kapok, kita bisa next kita kolaborasi lagi. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Pak Faris atas waktunya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah join sore ini. Hari ini insightful banget. Dan juga abis ini akan kita simpan live-nya di JTV, jadi bisa ditonton oleh teman-teman yang mungkin tadi ketinggalan. Dan juga aku mau ngingetin lagi nih satu informasi penting, bahwa tanggal 25 atau hari Kamis besok adalah closing ceremony dari IYBC dan Glocalis. Jadi teman-teman pastikan nonton closing ceremony-nya, karena di sana ada pengumuman pemenang, pengumuman medalist, dan juga award-award dari para peserta IYBC dan Glocalis. Dan juga nanti ada beberapa performance-performance menarik di sana gitu. Jadi jangan sampai lewatkan ya, teman-teman, ada di live streaming-nya YSA Official. Terima kasih banyak Pak Faris sekali lagi atas waktunya. Maaf jika ada salah-salah kata atau kata.